Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma Insyaallah kita lanjut daras kita dalam Ad-Durrah daras ke-42. Sekarang masih dalam Al-Mamnu' min masuk ke illah berikutnya yaitu waznul fi'li. Dalam matan disebutkan oleh penulis rahimahullah wa ma'a waznil fi'li. Yaitu sifah dia bisa bergabung dengan eh, yang pertama adil seperti masna yang kedua ziyada alif wan nun ya seperti jawaban yang ketiga yang terakhir dengan wazan fiil bi syarti an takuna wazni af'al syaratnya sifat tersebut wazannya af'al saja bukan yang lain ya wazan yang khusus fiil kan banyak Kan tapi kalau dengan sifat cuma satu wazan saja. Kalau dengan alam bisa banyak. Kalau dengan sifat cuma afal. Ini syarat pertama. Yang kedua wala yakunu muannasuhu bitta. Muannasnya tidak boleh pakai ta. Karena kalau pakai ta dia munsharif jadinya. Nahu ahmaru. fa inna muannasahu hamra'u. Ahmar memenuhi nasaraf. Yang pertama dia wazan fi'il. Yang kedua dia mu'annasnya bukan pakai tak. Kan tapi pakai alif memdudah hamra'u. Ya. Wanahu armal. Dia mensarif Ditanwin kenapa? Lianna mu'annasahu armalatun. Pakai orang miskin, ya. armal. Ini salah satu maknanya. Qauluhu nahu ahmar ila <manyainya> akhirih ai nahu hadza rajulun ahmar ya, misalnya dalam kalimat Ahmaru sifatun li rajul di sini naat makanya dia marfu wa huwa mamnu'un min as-sarfi ini inti pembicaraan dia memnu dari tanwin liwuju di syarat lain karena adanya sebelumnya dua ilah yang pertama sifah yang kedua wazan fiil dan wazan fiil ini ada dua syaratnya ya. yang pertama kaunuhu ala wazni afal wazan afal yang kedua wa kaunu muannasihi laisa ma makhtuman bitta' ya muannasnya tidak pakai ta fa innaka taqul fil muannasah misalnya engkau bilang buktinya dia tidak pakai tak. Hazihi imra'atun hamra'u ya tanpa tak. Ya, ya pakai tak. apa namanya tanpa tak. Allah Taala fahiyu bi ahsana minha di ahsana tanpa tanwin kenapa karena dia mamnu min ala mi'ata wasfiyah dan wazan fi'il serta wazan fi'ilnya memenuhi dua syarat yaitu wazan afal dan muannasnya tidak pakai tak fa ahsan majrurun di sini tapi alamat jarrihi al-fathah wa huwa ghairu munsharif tidak ditanwin karena dua ini wasfiyah dan wazan fiil dua ilah. wa nahu armal ila akhirih ay nahu Haza rajulun armalun wa ra'aytu rajulan armalan wa marartu bi rajulin armalin bit tanwin pakai tanwin li'annahu munsarifun ya isim munsarif kenapa il muannasuhu bit ta kama dzakara al musannif sebagaimana disebutkan oleh al musannif taqul hadhihi imra'atun armalatun ya pakai ta wal armalu <tuh> ya, ar Ya, armal maknanya duda ya. Sudah tidak punya istri, pernah beristri terus tidak punya. Wakil ya. lalu <tuh> faqir. Ada yang bilang armal itu fakir. Miskin. Wal armalatu al la Janda. Ya. Muhtajah, juga bisa dipakai untuk perempuan yang butuh. Ya. Miskin. Unzur al qamus al Lihat. Maknanya di al dan al Kemudian tambahan pembahasan yaitu ini adalah isim-isim ghairu munsharif. Tapi ada keadaan di mana dia bisa ditanwin, isim yang ghairu munsharif itu. Ini disebut di sini. Yaju <tik> zurfu ghairil munsharif Boleh mentanwin isim yang kalau tanasub ya, sub munasabah menyamakan dengan sebelumnya yang juga tanwin atau yang setelahnya qira'atina nafi misalnya dalam kiraat nafi salasilan ya, ya. <tuh> karena sebelumnya alalan kemudian zahiran ya Oh, kalau wakaf awlala Ya. Sa'iran saira. Ya. Ya, kalau salah di wakaf pakai cara asli ya salah Ya. sukun. Nah, biar tidak sukun maka ditanwin salah silan. Ketika wakaf salah sila ya. dalam kira'ah nafi Qauluhu litanasub huwa nau'an, dua macam yang namanya tanasub. Dari kata dari kata nasaba. Ya. Berkaitan. Munasabah. Ahaduhuma tanasubul kalimat. Tanasubun li kalimatin munsarifatin in dhamma ilaiha ghairu munsarif. Ya. Yang pertama tanasub ya mencocokkan, memadankan antara kata-kata yang bertanwin. Kemudian ada satu kata yang gabung dengannya dalam keadaan tidak ditanwin. Yang tidak ditanwin ini disamakan dengan yang bertanwin. Ketanwin salah silan. Ya. Limunasabati awlalan sairan fi qiraati Al-insan, ya, itu disamakan. Besarni tanasub model model kedua tanasubun liro usil ayat, ya. tanasub menyesuaikan dengan ruus ruus itu ujung, ujung-ujung ya. ayat, ya, yang sama untuk disamakan maka ditanwin. Ketanwin kawariran al-ula. Kawariran, kemudian kawarira. Ya. Kanat kawariran. Diwakaf, kanat kawarira. Ya. ya. tapi kalau antum gak wakaf, ya baca. Tanpa tanwin dia. Ya. Kanat kawarira kawarir. Ya. Tapi kalau di wakaf kanat qawarira seolah-olah dia ada tanwinnya ya li ra'su ayatin li yunasiba baqiyat ru'usil ayat fi tanwin wa karena qawarira itu ujung ayat ya dibentuk seperti itu biar sama dengan ujung-ujung ayat yang lain yang juga wakaf seperti itu pakai alif yaitu alif tanwin ya. ya. kepala ayat yang lain itu tanwin ketika wasal wafil alif badalahu ya. ketika wasal tanwin dan ketika wakaf badalnya itu alif أما قواريرا الثاني فنونا ليشاكل الأول لا لرؤوس الآيات Adapun kawarira yang kedua, ya, ditanwin agar mirip dengan yang pertama. Berarti jenis yang pertama tadi. Jenis pertama tanasub karena ada kata yang bertanwin kemudian digabung dengannya kata yang tidak bertanwin biar sama yang tidak bertanwin ditanwin ya. kemudian kawarir kan ada dua nah, dua kawarir ini itu yang pertama tanasub dengan kepala ayat sebelumnya adapun kawarir yang kedua tanasubnya dengan kawarir yang sebelumnya ya. Kemudian sebab kedua walid dzurati asy'ri ya boleh mentanwin sesuatu yang tidak ditanwin ya Wahya aidan naw'an dua macam juga Al awal dzururatun mujibatun lis sarf dzururah itu sesuatu yang mendorong yang membuat seorang harus ke satu arah ya satu perkara ya. dalam hal ini dalam masalah syair ya. Garurah yang mendorong untuk mentanwin diajli iqamatil wazni untuk meluruskan wazan itu biar pas dengan wazan kau lihi oli imril qais wa yawma dakhaltul khidra khidra hunayzatin. Fasarafa unayzatin bitanwin. Di sini unayzah. Padahal dia alamiah dan Ta'nis, Maat ta'nis Nama perempuan. Tapi di tanwin. Ya. Untuk wazan. Iz la yastaqimul waznu illa bidhalik. Wazannya tidak pas. Kecuali kalau pakai itu. Di tanwin. Wazani daruratun gairu mujibah. Yang kedua darurah. Tapi tidak harus memang mendorong ke sana tapi tidak harus. Kalau dipakai bagus, kalau tidak dipakai kurang bagus. Contohnya lana inna huwal misku ma kerrarat, ma kerrartahu yatadawahu. Yatadawahu artinya harum mengeluarkan bau harum.

al musamma bil kaf juga disebut dengan al kaf wa huwa qabihun indahum ini tercela intinya kalau ada isim yang Monsorif eh ghairu karena ada dua illah padanya tapi ditanwin maka itu ada sebabnya yang pertama munasabah yang pertama yang kedua garurah itu saja itu yang gampang ya Adapun rinciannya karena ini karena ini kan ini rinci ya. bisa jadi antum nggak paham ya. yang harus difahami eh, poinnya saja intinya yaitu isi muka yerumun bisa jadi munsarif kalau dalam keadaan ini munasabah dan darurah. barakallahu ini yang bisa kita baca pada majelis ini. InsyaAllah kita lanjut pada majelis berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa